Oke, guys, hari ini kita akan naik ke atas kan puncak. Oke, udah capek banget. Hari ini kita akan buat pondok durian. Udah ada teman kita, abang kita tadi yang udah duluan. Kita susul ya. Ini belum sampai setengah perjalanan. Napas dah pendek nih. Oke, lanjut. Nanti kita spill kalau udah mau dekat lagi. Oke. Oke. Jalannya mendaki sekali. Oke. Lihat. Ini udah di pertengahan jalan. Setengah jalan maksudnya. Oke. Kita akan naik lanjut terus. Woo! Oke. Kita udah dipanggil. Ini dah. Kita melewati rumput-rumput seperti ini. Oke. Itu buahnya bisa dimakan ya. Untuk teman-teman kalau pergi ke hutan Kalimantan. Ketemu buah kayak gini. Ini bisa dimakan. Intinya. Kalau di Kalimantan atau kita pergi ke hutan, kalau bertemu dengan buah yang sudah dimakan oleh hewan, itu berarti aman dan boleh dimakan oleh kita juga manusia. Itu pelajaran lah untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke hutan atau ingin pergi ke hutan, hati-hati dalam memilih makanan. Apalagi makanan yang belum tahu asal-usulnya. Oke, kita akan lanjutkan mendaki. Ini spot terekstrim ini. Mudah-mudahan kita bisa lewat. Oke. Ini abang kita yang udah duluan mendaki. Udah dapat berapa, Bang? Udah dapat berapa nih? Banyak. Oke, kita buat pondok, lanjut buat pondok. Oke, tambang kita. Cari pohon dulu. Untuk tiang. Tambang pohon. Oke. Oke, kita istirahat, makan siang dulu. Pakai umbut kecombrang, mentimun, ular, sawa, dan cabe. Wis, sedap. Sama abang kita. Oke. Akhirnya pondok kita selesai untuk jaga. Ah, ini paman kita nih. Iya. Ah, pemandangannya cantik. Cantik mana? Lancar mana? Ah, ini pohon durian yang kita jaga tuh. Ah, ini pohon duriannya. Pulang. Kok dulu, sebat dulu. Siang abang kita nih. Hari ini hasil kita enggak terlalu banyak. Masing-masing sama dapat 3 biji lah ya. Abang kita nih kayaknya lagi pusing. Kreditnya belum dibayar. Makanya jalannya agak sepoyongan. Kena angin kayaknya tadi. Betul. Ada kata-kata, Bang? Kata-kata? Tak ada. Oke, lanjut nanti kita shoot di perjalanan lagi. Oke. Om kita nih. Bang. Oke. Ini harap maklum ya jalannya kayak gini. Memang jalannya jelek, bukan apa. Itu akibat mabuk perjalanan tuh, bukan karena apa. Nggak usah salah paham dulu viewers ya. Mabuk perjalanan. Oke.
Oke, berhasil lewat satu spot. Ketuk dah, ketuk kena arah om. Luar biasa perjalanan kita nih. Satu lagi. Nah, ini momen-momen paling menegangkan nih. Nah, agak susah kalau pulang. Ban motornya agak kempes. Panjai video ngerekam pengen betul langkah kaki ini deh bro. Bisa. Belit itu bebek. Jadi enggak usah heran kalau di Kalimantan tuh orang memang kalau lewat hutan jalannya harus sempoyongan kayak gitu kawan-kawannya. Supaya kalau ada beruang, jadi beruangnya kabur. Kalau ada harimau atau macan gitu kan langsung kabur kalau dengar suara kayak gitu. Oh. Ya, nah. Ya, Bang. Duh, belit. Motor apa enggak gitu, kek? Kira ketua ada emang kok tengok ah. Kita pulang. Sudah sore. Enak tuh abang kita, dia dapat durian, dia bawa bekal juga loh. Nah, ini pelajaran tuh kawan-kawan yang mau datang ke Kalimantan. Kalau udah ketemu orang di jalan lagi sempoyongan kayak begini, nggak usah ditegur sapa. Itu lagi mode mengilhami kehidupan. Nggak bisa diganggu. Itu lagi menuntut ilmu.